Guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sebenarnya hari ini aku bingung mau tunjukin apa ke kalian. Ah, aku ingat. Kali ini aku mau tunjukin ke kalian kegiatan sehari-hari merawat induk ikan ginkgo biya. Pagi hari biasanya aku rendam pakannya dulu ya, sambil membersihkan kotak telur yang semalam habis digunakan. Kalau kalian penasaran gimana caranya panen telur ikan ginkgo biya, ya pakai ini guys, namanya ekolektor atau penampungan telur. Makanannya, kalau sudah tidak terlalu membeku, aku segera mendekatkan ke pinggir bak ya guys, supaya lebih mudah diberikan ke ikan. Cara pemberian pakannya itu cukup dilempar gini guys, dan lihat deh, mereka sangat senang kan menangkap ikan yang saya berikan. Guys, kalian dengar gak sih, setiap kali aku bikin video yang lagi ngerawat ikan gini ada suara berisik. Nah, suara itu adalah suara aerator, yaitu untuk memberikan suplai oksigen ke ikan. Nah, gitu deh guys. Oke deh, sekian video hari ini, bye-bye.